Ya, silah datang. Ya, Hey. Azril. Ayah. Ayah. Apa ni? Kak Lu. Kau kenal ke kak? Belah perempuan ni? Entah. Datang dia curuk mana pun tak tahu. Lepas tu perangkap sampai kena tangkap kaluan. Macam itulah kak, bila orang nak cepat kayu, kan? Ni, kak. Nasib kau lah kak, dapat menantu yang tak tahu keturunannya dari mana. Bang, sabar jelah. Tak payahlah dengar apa yang diorang nak cakap tu. Yang pasti Allah tahu yang mana yang benar. Aku terkilan, Am. Sedih dengan apa yang berlaku pada dia. Kau tengok tadi kan? Menantu aku tu bencikan aku. Langsung tak pandang muka aku. Macam tu ke nak menjadi seorang Ilya? Abang jangan cakap macam tu, bang. Itu saya tanya abang. Abang betul-betul ke nak Ilya tu kahwin dengan dia? Tapi abang setuju. Nah, sekarang ni abang cakap macam ni, macam abang menyesal pula keputusan abang tu. Aku yalah. Ilya tu anak kesayangan dan harapan aku sekeluarga. Tapi sekarang semua harapan tu hancur. Aku tak sangka Ilya akhiri zaman bujang ini dengan cara macam ni. Aku kesal. Bang, yang pasti sekarang ni Ilya dah jadi isteri orang. Sebelum kita balik, abang pergilah jumpa Ilya kejap, okey? Ya. Ayah kau nak jumpa dengan kau. Ayah. Lia. Mulai hari ini kamu bina hidup kamu sendiri. Kamu bukan milik kami lagi. Ini jalan yang kamu pilih. Doa ayah dan ibu, semoga kamu bahagia. Pasal kami, janganlah kamu risau. Kita dah ada haluan masing-masing. Ayah. Ayah jangan cakap macam ni, ya. Jangan hukum dia macam ni. Dia tak salah. Ayah kesal sangat. Ayah tak sangka. Kalau ayah kesal. Ilya beribu kali kesal, ya. Tapi apa yang Ilya paling kesal? Ayah tak percayakan dia. Ibu pun. Sampai tak datang, Ilya nikah. Sampai hati. Apa kamu cakap? Sampai hati kami? Ilya, kamu sedar tak? Apa yang kamu buat ni bukannya kecil. Dosa besar. Pak Su mesti cerita ke ayah kan yang dia kena perangkap. Kenapa ayah tak boleh percayakan dia? Kenapa kamu mesti perangkap anak orang kaya? Mana maruah kamu? Ha? Kamu tak fikir ke maruah kami? Apa kata orang kampung kalau tahu perkara ni? Mana kami nak letak muka kami ni? Hei.
ini kebalasan yang kami terima ha? Setelah penghuduk kadai hantar kamu belajar sampai luar negara. Kenapa ayah lebih percaya cakap orang lain dari anak ayah sendiri? Ha? Ayah pergilah tanya Umi tu. Umi ada sekali masa tu ayah. Tak payah. Kalau kamu ditangkap haluan di rumah bukan muhrim kamu, tak ada orang lain yang salah. Kamu buat apa malam-malam buta kat sana? Dahlah, Lia. Sesak apa saya fikir hal kamu. Ibu kau kat kampung itu masih menangis siang dan malam. Saya rasakan kamu lebih sukakan kalau kami mati. Baru puas hati kamu kan? Allah Allah, ayah. Ayah, jangan cakap macam ni. Ayah, jangan buat dia macam ni. Ayah, maafkan dia. Jangan buat dia dari hidup ayah, ya. Kesiakanlah kat dia, ya. Ayah, apa ke dia, ya? Apa ke dia? Ayah, jangan cari ke dia nak neraka, ya. Ayah, tunggu sekejap, ayah.